Hai, assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel Adi Motor Runner Vlog. Okay guys, hari ni aku nak cerita dengan korang tentang motosikal aku Honda RS150RV3 aku buat kali ketiga keempat, aku tak tahu dah lah. Memang buat hal lagi. Okay, kali ni dia buat hal, mungkin benda ni kecil je, iaitu tensionernya rosak lagi guys. Aku rasa tensioner dah 3 kali dah tukar. Sejak daripada motor tu aku baru beli dulu, dah ganti tensioner 2 kali. Lepas tu claim warranty, dia tukar head block baru. Dan yang ni kali ketiga aku ganti tensioner lah, kan. Kali ni aku tukar pakai tensioner manual. Kalau kau nak tahu lebih lanjut, dan di hujung video nanti aku akan bagi tahu dekat korang satu jenama minyak hitam yang dah terbukti dalam Lita Capri. Memang sesuai minyak ni guna dekat Honda RS ataupun RSX. Kalau kau nak tahu minyak hitam apa, kau kena tunggu video ni sampai habis, kena tonton sampai habis. Dan jom kita tengok intro ni dulu. Bahal lagi motor ni, bahal lah lagi. Kita hari ni dekat Pedi tu, motor champion tu. Hari ni kita tukar tensioner lah, tengok kok tensioner yang problem. Ada bunyi, bunyi main-main lah dia. Motor baru, ini kali terakhir aku beli Honda. Okey guys, hari ni kira lepas aku claim warranty itu hari, dia orang ganti head block kan. Tak tahulah tensioner ni baru ke second hand ke, aku tak tahulah. Tapi dia buat hal lagi tensioner. Jadi hari ni aku dah tukar dengan tensioner manual lah. Ini tensioner yang rosak, dia ada bunyi kluk 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 tensioner. Mula-mula aku ingat benda lain, rupanya tensioner. Dah tukar tensioner manual, benda bunyi tu hilang. Aku tak ada pula rekod lah sebelum tukar tensioner yang bunyi. Sebab apa, dia kadang-kadang dia jadi, kadang-kadang dia okey. Tensioner ni yang standard ni memang dia kadang-kadang main-main sikit. Dia kadang-kadang jadi bunyi, kadang lepas dia okey sekejap, lepas tu dia bunyi pula. Dan hari ni dah tukar. Tadi pergi bengkel Fedi, aku tukar lah. Nanti aku tunjuk kat korang yang tensioner manual tu. Okay. Okay guys, macam yang korang nampak, aku dah tukar tensioner manual. Korang boleh dengar bunyi dia tu tadi. Kira tak adalah bunyi berkacang sangat enjin kan. Bunyi dia agak lembut sikit. Aku buat tensioner manual dan dah hilang dah bunyi sedu-sedu. Rupanya tensioner punya problem. Okay guys, macam korang dah tengok tadi, itu adalah video aku selepas aku ganti tensioner manual. Bunyi memang senyap guys. Lagi pula digandingkan dengan satu jenama minyak hitam yang kira terbukti dalam Lita, dan tim yang guna minyak hitam ni dah menang dah pusingan ketiga Capri dalam tahun ni. Kalau korang nak tahu minyak hitamnya apa, sekarang aku nak tunjuk. Ini dia. Kita tengok dekat sikit. Okay, silau. Okay, jenama Hio eh. Jenama Hio, Hio Moto. Yang ni memang sesuai untuk Honda RS ataupun RSX. Sekejap, aku lowkan sikit lampu. Lampu terang, dia silau. Sebab dia punya tin dia ni, dia punya stiker pun ada kilat-kilat kan. Yang ni
Hero Fully Synthetic F40 Up. F40 Up 10W40 aku dah guna dan aku dah jalanlah motor aku dalam 3 hari macam tu. Memang sedap guys. Yang ni dia dah siap 1.2 liter. Okay, minyak dia berwarna hijau. Warna hijau. Lepas tu bau dia pun wangi. Jangan kau stomat lah kan. Kepala bapak kau. Memang bau dia bau wangi. Bau macam flavor vape guys. Memang wangi. Dalam ni ada sikit lagi minyak ya, sebab bubuh 1.1 liter je, tapi dia datang 1.2 liter. Dan minyak hitam jenama Hio ni juga ada keluar untuk Suzuki Rider. Sebab apa? Suzuki Rider pakai 1.4 liter. Dia memang ada keluar yang 1.4 liter juga. Okey. Bukan saja pengguna RS dan RSX saja sesuai pakai jenama Hio ni, juga Suzuki Rider. Ada khas untuk Suzuki Rider 1.4 liter. Jadi kau tak payah beli 2 botol atau 3 botol dah lepas ni. Okey. Memang dia dah sediakan khas untuk pengguna RS, RSX dan juga Suzuki Rider. Dia ada juga yang 1 liter lah. Macam ini, kalau yang jenis ni 1.2 liter RM70 guys. 10W40. Ini minyak dia memang ringan. Okey, kalau korang yang jenis main dalam town, kira pergi kerja balik kerja tak jalan jauh, korang boleh pakai 10W40 lah. Kalau untuk yang semi sintetik 10W50 tak silap aku, semi sintetik hanya RM50 sahaja untuk semi. Ini fully RM70. Okey. Kalau kata korang nak dapatkan minyak hitam ni, kalau korang duduk dekat dalam Pulau Pinang, korang boleh ke kedai Fedi, Fedi Bike Racing lah. Tak silap aku nama kedai dia Fedi Bike Racing. Macam video aku tunjuk mula-mula tadi, kedai Fedi tu. Itu kedai dia. Nanti aku akan letakkan location dekat description di bawah. Okay. Link untuk location. Okay, korang boleh dapatkan minyak hitam ni. Ataupun korang boleh PM nombor yang aku letak kat bawah ni. Korang boleh roger-roger kedai Fedi ni. Kod-kod dia boleh post kan. Aku tak ada tanya dia kalau orang nak beli post ke tak. Tapi korang boleh tanya sendirilah. Okay, aku tolong promote jenama minyak hitam ni walaupun tak dibayar, tapi sebabkan aku pakai, aku puas hati. Enjin pun ringan, macam korang dengar bunyi enjin aku tadi ya, aku tunjuk tu. Pakai minyak ni, selepas tukar tensioner dan aku masuk minyak ni, memang bunyi tiktok. Tak bising, tak terlalu bising macam selalu. Selalu kalau pakai minyak macam sebelum ni, aku pakai minyak high rev Extremo, dia agak bising sikit. Okay, sebab apa? Yang ni 10W40. Memang 40 sesuai lah untuk Honda RS dan RSX, supaya minyak cepat naik dekat head lah. Okay. Jadi itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Dan pada siapa yang nak memberikan macam hadiah lah pada aku, korang boleh tekan butang terima kasih, ataupun dekat dalam bahasa Inggeris dia, dia akan tulis super thanks dekat bawah. Ada button super thanks ataupun dalam bahasa Melayu terima kasih dia akan tulis. Korang boleh tekan button tu. Paling rendah korang boleh bagi adalah RM6. Korang boleh bagi ikut korang punya ikhlas lah, ikhlas hati lah. Tak ada paksaan. Tapi pada yang dah bagi tu, terima kasih banyak-banyak kerana terus support channel ini. Supaya lepas ni channel ni lebih berkembang lah kan. Jadi terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.
Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.